Perhelatan kejuaraan triathlon Asia di Palembang, Sumatera Selatan masih didominasi oleh atlet asal Jepang. Dan kabar itu sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Arena pagi hari ini. Besok ketemu lagi di jam yang sama ya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi Kabar Pagi siap menemani Anda. Saya Fidian pamit, salam Sport One. Kejuaraan triathlon Asia kategori Elite Men dan U23 Men digelar di Jakabaring Sport City Palembang Minggu 23 Juli 2017. Atlet-atlet asal Jepang menyapu bersih lomba. Jumpel Furuya meraih medali emas dan disusul Makoto Udakura dan Shirubi Taniguchi yang merebut perak dan perunggu. Pada kategori U23 Putra, Negeri Sakura kembali mendominasi. Yuki Kamamoto menjadi yang terbaik disusul Takanori Sugihara dan Genta Ushida. Sementara atlet senior triathlon Indonesia, Jauhari Johan harus puas di urutan 24 dari 36 peserta yang tampil di kelas elit putra. Capaian ini sesuai targetnya untuk persiapan SEA Games Malaysia tahun depan.